Penyakit was-was ini memang salah satu penyakit yang berbahaya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berlindung dari penyakit ini. Hmm. Kalau kita bandingkan antara surat Qul A'udhu Bi Nas dengan Qul A'udhu Bi Rabbil ini nampak oleh kita dahsyatnya penyakit was-was uh, ini. Ya. Dalam surat An-Nas Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita untuk berlindung. Ya dari penyakit was-was ini dengan tiga, dengan menyebutkan tiga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Nas, katakanlah aku berlindung dengan Robnya manusia. manusia, Malikin Nas, rajanya manusia. Ini sifat Allah ya, nama Allah dan sifat Allah. Ilahin Nas, kemudian Ilahnya ya, Robnya, ma'budnya yang di, yang diibadahi oleh manusia. Hmm pertama, rabbun Nas, Malikinnas, Nas. tiga, ya dari apa ya, yang diminta perlindungan itu satu, cuman was was, akan tetapi ya kita memintanya dengan menyebutkan, dengan memuji Allah, dengan menyebut nama dan sifat Allah tiga kali, hmm. yang diminta yang diminta lindung darinya cuma satu, hmm. ini menandakan bahwasanya was was itu sangat berbahaya. Kalau berbahaya, kita bandingkan dengan surah al falak itu hanya sekali disebutkan kul a'udzu birabbil falak ya katakanlah aku berlindung birabbil falak dengan Allah Subhanahu wa taala rabb falak ya okay. yang menguasai eh, rabb falak yaitu subuh hari yeah. maka kemudian disebutkan cuman sekali disebutkan min syarri ma khalaq. dari kejahatan yang diciptakan ya min syarri ghasikin idza waqab min syarri tiga ya tiga diminta perlindungan dalam surat ini surat hmm. al-falak hmm. kemudian dengan menyebutkan sekali nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya hal ini menandakan bahwasanya penyakit was, was ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyebut berlindung dengan rabbinnas malikin nas ilahin nas untuk dari suatu penyakit ini. Hmm. Ini menandakan sangat bahaya. Maka para ulama menyebutkan, Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Irah Thatul Lahfan Fi Masayid Syaitan menyebutkan bahwasanya salah satu solusi dari penyakit was-was ini adalah cerkul istirsal. Ya. Jangan kita mengikuti keinginan-keinginan atau keraguan-keraguan tersebut. Betul-betul di blok habis ketika ada rasa berpaling darinya. ya yeah. Ya, ketika ada rasa was-was atau rasa syak, ragu-ragu ya, tersebut langsung jangan diikuti. Ya, la Jangan diikuti dan jangan dibiarkan dia tersebut mengganggu kita. Akan hmm. tetapi berpalinglah kalau bahasa ulama itu mengatakan al kulli, yaitu berpaling 100% dari was-was tadi berusaha. Ya. Kemudian, dengan setelah kita berusaha untuk berpaling dan tidak mengikuti, dan tidak bermain, ya, dengan permainan was-was ini, para ulama menyebutkan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Banyak zikir, dan kita ketahui zikir ini, masya Allah, adalah amalan yang ringan, yang mudah untuk dilakukan, yang bisa kita lakukan kapan saja, yeah. ya, kecuali ketika, ya, kita dalam apa namanya, dalam toilet. Hmm. maka banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kemudian banyak baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga dengan banyak membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Ini juga bisa menghilangkan was-was. Kemudian juga para ulama menyebutkan dengan meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyak kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga wirid-wirid dengan membaca azkar sabah dan masa Baca azkar pagi dan baca azkar sore hari Hal ini bisa menjauhkan kita dari was-was Dan tentunya ya yang paling manjur itu disebutkan oleh para ulama dengan ini yang pertama yang harus kita lakukan al-iradul kulli kita harus harus berpaling dan jangan terbuai dengan was was tersebut ketika ada rasa gangguan tersebut ada was was ada syak ada keraguan keraguan dan ini banyaknya was was ini terjadi ya dalam bab para ulama menyebutkan dalam bab taharah dalam bab bersuci ada orang yang ya padahal dia sudah sedang beruduk dia ragu dan merasa was was saya tadi sudah mencuci muka atau belum ya. ini sangat berbahaya sekali bahkan ada orang yang setiap kali melihat istrinya datang perasaan dalam hati was-was saya ya saya sudah mencarikan istri saya atau belum. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Ini kalau dia di, dibiarkan begitu saja kita tidak berpaling dengannya dan kita tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala solusi dari penyakit ini maka ya kita akan tersiksa dengan penyakit ini. Hmm. Sehingga para buku hak mengatakan was-was itu paling banyak terjadi dalam bab taharah. Ya. Jadi ya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin juga telah menjelaskan bahwasanya was-was atau syak dan keraguan-keraguan ini ya biasanya ada tingkatan-tingkatannya hmm. dan ada was-was tersebut atau keraguan-keraguan tersebut yang memang tak boleh kita lanal tafid ilaihi batta. ya jangan kita hiraukan sama sekali dan ada juga keraguan-keraguan tersebut yang menjadi muktabar. Tapi ini bukan termasuk dari was-was atau penyakit. Dan keraguan ini memang ada pada manusia. Kemudian ketika ada was-was ini, ya kita salah satu solusinya disebutkan dalam hadis adalah ya dengan cara bertawas kepada Allah. Karena was-was ini datangnya dari syaitan. Bertawas minta lindung. Amin. Kemudian meludah ke sebelah kiri hmm. ya karena itu merupakan ya bisikan-bisikan dan was-was ini datangnya dari setan sehingga kita minta perlindungan pada Allah kemudian meludah sedikit ke sebelah kiri dengan itu insya Allah mudah-mudahan Allah akan hilangkan penyakit was-was tadi wallahu a'lam baik jazakumullah khairan mudah-mudahan sampai di sumber mendengarkan jawaban dari Ustaz tadi